Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi as-sabru salasa. Sabar itu ada tiga, kata Rasulullah. Yang pertama, as-sabru ala ta'ati, bersabar dalam mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hidup kita ini banyak perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang harus kita laksanakan, seperti perintah untuk mendirikan sholat 5 waktu sehari semalam, perintah untuk menunaikan ibadah puasa, dan perintah-perintah lain. Dalam menjalankan perintah-perintah Allah dibutuhkan kesabaran. Kenapa? Karena hampir seluruh perintah Allah itu memberatkan bagi manusia. Misalnya perintah sholat 5 waktu, perintah untuk menunaikan ibadah puasa, itu berat bagi manusia. Sehingga dibutuhkan kesabaran untuk menjalankan perintah-perintah itu. Karena kalau tidak ada kesabaran, manusia akan sulit untuk menjalankannya. Misalnya salat subuh walaupun hanya 2 rakaat, tapi kalau tidak ada kesabaran, manusia akan merasa berat untuk bangun subuh hari dalam suasana dia masih tidur terlelap, dalam suasana mungkin dia masih merasa ngantuk. Tetapi karena kesabaran yang dia miliki, rasa ngantuk dia lawan, dia bangun subuh hari untuk menunaikan salat subuh 2 rakaat. Begitu juga dengan ibadah puasa. Ini sangat memberatkan bagi manusia, karena dia harus menahan lapar, haus dan dahaga yang selama 11 bulan yang lalu itu tiap hari dia makan, tiap hari dia minum, tapi dia harus tinggalkan pada siang hari. Sehingga tanpa kesabaran, maka manusia sulit untuk menjalankan yang namanya ibadah puasa. Disitulah pentingnya kesabaran dalam menjalankan dan mentaati perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wasabru alal masyiati, bersabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita diberikan kesabaran untuk menjalankan perintah-perintah Allah, maka dalam meninggalkan larangan-larangan Allah juga dibutuhkan kesabaran. Karena hampir seluruh larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala itu menyenangkan buat manusia. Seperti mencuri, itu menyenangkan. Merampok, itu menyenangkan. Korupsi, itu menyenangkan. Kenapa? Karena dia tidak perlu membanting tulang, dia tidak perlu memeras keringat, dia bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya dengan jalan mencuri, merampok, atau korupsi. Sehingga kalau tidak ada kesabaran, maka manusia akan cenderung untuk melaksanakan larangan-larangan itu. Yang ketiga,
wasabru alal musibah, bersabar dalam menghadapi musibah. Manusia dalam hidupnya, dia tidak akan pernah luput dari yang namanya musibah, ujian dan cobaan. Nah, dalam menghadapi musibah, ujian dan cobaan itu dibutuhkan kesabaran. Karena apabila manusia tidak sabar dalam menghadapi musibah, menghadapi ujian dan cobaan, maka manusia itu bisa stres. Bahkan manusia itu bisa putus asa. Akan tetapi dengan kesabaran yang dia miliki, dia akan menghadapi musibah itu, menghadapi ujian dan cobaan itu, karena dia menyadari betul bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan memberikan ujian, cobaan, musibah kepada hambanya kalau hambanya itu tidak mampu menerima musibah, ujian dan cobaan itu. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innallaha ma'as sabirin." Sesungguhnya Allah akan senantiasa selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Dengan kesabaran yang kita miliki dalam menghadapi ujian, menghadapi cobaan, menghadapi musibah, mudah-mudahan Allah menurunkan rahmat-Nya, hidayah dan kasih sayang-Nya kepada hamba-Nya, karena Dia melihat hamba-Nya bersabar dalam menerima musibah, ujian dan cobaan yang pada hakikatnya itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, termasuk di akhir-akhir ini kita diuji dan diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa wabah COVID-19. Ini semua dibutuhkan kesabaran dalam menghadapinya. Marilah kita menjadi manusia yang sabar dalam melakukan ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan larangan-larangan Allah, dan sabar dalam menghadapi musibah, ujian, dan cobaan. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.